Ya, hitungan kita benar apa enggak, Nana? Benar. Nah, kita lanjut ya. Jadi kita sekarang jumlahkan yang Halo, ini? Dua ini tambah ini tiga ini? berarti. Okay. Uh, saya mute ya, ya. Uh, karena noise. Oke, okay, jadi dua tambah tiga berapa, Nana? Lima. Nah. Lima tambah dua. 7, 7, 7. tambah delapan lima belas tambah tiga delapan belas ya tambah tiga delapan simpan satu ya satunya ini tambahkan keempat ya ya berarti lima delapan lima lima delapan juta lima ratus ribu jul nah mana berarti jawabannya Enggak ada. Hmm, nah di situ kan ada kilo jul ya. Kilo itu artinya apa, Nana? Juta. Kilo itu artinya ribu ya. Berarti artinya kalau ini dibuat kilo jul ya, maka tiga hilang nolnya menjadi lima delapan titik lima nol nol. Ya, berarti banyak yang mana? E, yang C. Ada pertanyaan? Tidak. Bisa ya, bisa ya. ya Allah. susah, susah apa enggak ini anak-anak? Lumayan Enggak ya. Agak. Nah, agak. susah. Ini adalah cara untuk mencari pemakai listrik rumah. Sebenarnya ada beberapa cara lagi ya. Oh ya sebentar ini kita bahas ya. Tadi tadi untuk mencari daya itu anak-anak ya urusannya dengan daya yaitu kita tadi memakai yang rumus ini ya. Jadi untuk mencari usaha usaha atau uh, jul ya uh, uh, w w sama dengan adalah daya dikali dengan waktu oke okay? hmm. kita lanjut anak-anak ada juga caranya yang seperti ini 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 ya. ini juga ada contoh soal terkait dengan bagaimana cara kita untuk menentukan penggunaan listrik di rumah kita dihubungkan dengan jumlah pembayaran dalam satu bulannya. Pernah mengerjakan soal seperti ini anak-anak? Pernah. Nah ya. Pernah. Tapi di sini satuannya tidak lagi jula Nana. Apa satuannya di sini yang dicari? Nah, kilowatt hour. kilo watt hour. Nah, KWH, kilowatt hour. Artinya berarti kilo itu artinya nantinya adalah ribuan. ribu ribuan hmm. ya W adalah watt ya hour adalah hour artinya jam jam, jam. Eh, artinya ya, jam di sini tidak perlu kita ubah dalam satuan apa nana satuan hari hmm. satuan Menis. satuan second seperti yang tadi ya wattnya oh, juga okay. tidak perlu kita ubah nah Menis, seperti ya. itu anak-anak ya. Oke, okay. saya beri waktu silakan mencoba dulu mengerjakan, ya mungkin sekitar eh, 3 menit sampai 5 menit. Kalau menemukan jawaban, silakan ditaruh di kolom. Cat. Ya, silakan dikerjakan dulu. Caranya bisa ya? Berarti tinggal misalkan, misalkan ada empat lampu, ya empat langsung kita kalikan dengan tiga puluh, kita langsung kalikan dengan lima. Nanti itu berapa ya? Ini juga sama, sama, sama. Nanti kita total itu ketemu pemakaian dalam sehari. Nah, nah, karena ditanyakan adalah satu bulan, maka nanti kita kalikan dengan apa? Nana, kita kalikan tiga puluh. Ya, nanti hasilnya kita bagi seribu agar mendapatkan kilo KWH. Lalu hasilnya lagi kita kalikan dengan 400, yaitu nilai 1 KWH, 400 rupiah. Ya, silakan dicoba dulu. Ya, sementara boleh pakai kalkulator ya.

Baik, di sini sudah ada yang menjawab. Eh uh, Akila menjawab tiga empat tiga ribu rupiah yang dibayarkan dua empat tiga ya akila dua empat tiga ribu ya rupiah yang lain apakah sama ataukah berbeda masih ngitung pak oke masih ngitung tidak apa-apa Sementara boleh kakek, pakai kalkulator biar cepat ya, enggak apa-apa. Manual juga boleh. Oke, ada opang. Opang menemukan delapan ribu nah, beda ini berarti soalnya susah ini kalau beda-beda ini saya pakai ilmu google pak oh ilmu google <laughs> wah curang opang ilmu google oke yang lain silakan Enggak tahu ini benar apa enggak, Pak. Ya, enggak apa-apa. Yang lain mungkin bisa dicari dulu. Saya beri waktu mungkin dua menit lagi ya. Oke. Okay. Uh, akila Wah, wow, Akilah mengetik soal lagi ya. Atau jawabannya uh, adalah... Waduh. Ini biayanya 97 juta aduh <laughs> Geok, Pak, Aduh, mungkin ini anu ya rumahnya langsung bangkrut rumahnya. <laughs> <laughs> aduh, mati ini mahal sekali ini bayarnya satu bulan ya. Rumah presiden itu ya, pak. Hmm, iya, ya, ya. rumah presiden. Oke, kita sambil pelan pelan ya. Jadi kita hitung Nah, di sini ada warna hijau, papan uh, tulis hijau ya. Jadi yang pertama ada empat lampu kali 30 watt kali dengan 5 ya. Uh, 5. Berapa itu anak-anak? Empat -anak? uh, kali tiga, dua belas. Dua kali lima. Dua belas kali lima. Berapa? 120 kali 5 uh... 60 ya. 60 600 600. 600 ya. 600 eh uh, ya. Watt hour. Ya. belum ada K-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Lanjut ya. Lalu. Dua kipas angin itu 50 watt itu selama 10 jam ya. Kalau kita total itu adalah seri 1000. 1000 Wh betul uh, A -a. lalu uh, magicomnya cuma satu itu seratus watt sehari dua jam berarti berapa anak-anak? dua ratus lanjut setrika satu ya ada seratus lima puluh berlangsung selama tiga jam berarti kalau total berapa empat ratus lima puluh kita total sekarang, anak-anak ya? Nol, terus berapa? Nol, lima, nol, terus Dua enam, Dua ribu dua ratus lima Ya, karena ribu dua ratus lima puluh enam, Dalam satu kali Ya karena kita Satu uh, bulannya berapa 250, hari Dua Kemudian 0, 0 5, 1, 15, simpan 1, 6, 7, 5, ini kali ini 6. Betul? Oh. Lupa salah saya ini. Ya. Betul. Hah? Betul ya, 0, 0, 5, 7, 6. Ya. Ini masih WH nah. nih. Ini masih WH dalam waktu 30 hari. Jadi kalau KWH-nya berarti kita bagi dengan apa, Nana? Kita bagi dengan ini, Itu nanti menjadi KW KWH. Berapa itu kalau dikali 1000 berapa? 67,5. 67,5 kWh. Sekarang kita menghitung biaya ya. Maka biayanya adalah 67,5 kita kalikan dengan berapa, Nana? 600, kalikan dengan 400. 400. Silakan dihitung. kata saya ngitung 25. 675 kali 4 20 52 28 30 24 2 27. Ya, berarti 270. Nolnya ada berapa? Nolnya ada dua lagi. Berarti 27 ribu, Pak. Ya, ada yang betul. Aku benar, Pak. Oh betul ya, coba kita lihat ini. Oh Kalista dua puluh ribu. Oke, okay. okay. Gitu ya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Ini Tidak. Bentuk-bentuk uh, lain ya. Jadi ada yang bentuknya nanti menentukan harga atau biaya di dalam menentukan uh, listrik yang dipakai dalam waktu satu bulan. Ada yang bentuknya hanya berapa jumlah energi dalam satu bulan. Be Nanti beda rumus ya Nana ya perlu diketahui seperti itu. Oke lanjut ya. Lanjut. Nah, harus bisa ya. Lanjut. Berikutnya masih tentang fisika Nana tentang masalah kira-kira ada dua eh, dua lempeng dari logam yang ditempelkan. Namanya apa itu? Baja dan kuningan. Nah, kalau ditempelkan itu dua logam itu disebut sebagai apa Nana? Sebut sebagai logam. B. B. Metal. Nah, jadi logam bimetal metal itu adalah ya gabungan gabungan dua lapis dari logam. Nah, jadi bentuknya berlapis. Biasanya seperti ini ya logam yang atas dan logam yang bawah di mana logam yang atas dan yang bawah biasanya dia memiliki yang namanya uh, ini oh, anak, anak koefisien muai yang berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya koefisien berbeda. Nanti mereka akan bagaimana? Akan memuai dengan panjang yang berbeda sehingga menciptakan sebuah lengkungan. Jadi nanti akan ada lengkungan. Oke sampai sini ada yang tanya? Nah, kemudian kita lihat anak-anak, ternyata kuningannya ini itu adalah 1,9 kali 10 pangkat min 5 meter ya. Per per derajat Celcius. Artinya itu apa artinya berarti? Setiap derajat Celcius dia akan memanjang yaitu 1,9 kali 10 pangkat min 5. Ya. Sedangkan yang eh, baja Baja itu memuainya hanya 1,1 kali 10 pangkat min 5 meter per derajat celcius kira-kira menurutmu mana yang lebih cepat memuai anak-anak yang bajakah atau yang kuningan hmm? kuningan ya lebih besar ya 1,9 kalau bajanya 1,1 oh, ya yeah gitu kan ya? Nah, kemudian apa yang bisa atau apa yang terjadi bila nanti kedua logam itu akan dipanaskan bersama-sama? Apa yang terjadi kira-kira anak? Melengkung ke atas. Ah, melengkung, melengkung ke atas. Kenapa kok melengkung ke atas? Karena? Karena kuningan nah, lebih berat. Seperti itu. Karena kuningannya mempunyai ko E-V-C-N-Y oh, okay, lebih yeah, lebih besar ya, maka dia akan so lebih panjang ketika dipanaskan dengan suhu yang sama. Oke, okay, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Tidak ada ya? Nah, itu namanya kaca bimetal atau baja bimetal. Berarti jawabannya adalah melengkung ke atas. 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 Oke. Okay? Ada pertanyaan? ada Tidak. ada? Tidak. Baik, kita lanjutkan, anak. Ini adalah contoh penerapan logam bimetal. Nah, misalkan ini pada apa? Ini namanya saklar saklar bimetal. Nah, biasanya ini digunakan pada apa? Kira-kira, anak, anak? Saklar saklar bimetal ini digunakan pada benda-benda atau alat listrik yang membutuhkan panas ya. Kemudian panasnya itu akan uh, mungkin akan berhenti bila mencapai suhu tertentu. Berarti contohnya pada apa contohnya? Setrika. Kamu tahu setrika? Tahu. Nah, setrika tahu. juga menggunakan saklar bimetal. Kamu tahu oven? Tahu. Tahu juga pemadam kebakaran otomatis biasanya dia itu ada di kamar sebuah ruangan ya atau di hotel misalkan itu ada pemadam kebakaran otomatis bila di ruangan tersebut itu panas maka nanti logam bimetal akan melengkung dan akan mengaktifkan saklar akhirnya akan bekerja begitu ada pertanyaan? Tidak selain itu yang juga ada selain itu juga ada yang namanya termometer bimetal. Jadi bimetal juga bisa digunakan untuk mengukur sebuah panas tertentu, uh. di mana ini biasanya berhubungan dengan suhu yang mengalir secara konduktif dari lewat yang, yang padat, ya, nanti bisa diukur. Nah, kita anak, anak, ada pertanyaan? Tidak ada ya? ya. Ini contoh-contohnya, contoh, contoh ya. penerapannya ya. Lanjut, masih tentang panas anak. -anak. Oke, okay, di sini ada benda P dan benda Q memiliki suhu 255 derajat Celcius. Berarti keduanya suhunya sama. Ketika kedua benda dalam kondisi kontak-kontak itu berarti bersentuhan. Termal seperti pada gambar C, maka apa yang terjadi, anak-anak? Ya, berarti bedanya ini cuma uh, volumenya, ya, satunya sedikit atau volumenya kecil, satu volumenya besar. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada suhu keduanya? Sama, kira-kira apa? Kira-kira A, B, C, D, mana jawabannya menurutmu? A, apa B, apa C, apa D? B. Yang B. B. Tidak terjadi perpindahan panas pada kedua benda. Betul apa tidak? Sepakat apa ini? Sepakat. Oh Sepakat. Jawabannya adalah B. Kenapa? 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 Oh Karena suhunya panas Nah, sama. Panas. Nah, panas. ini tadi gambarnya yang keluar ya. Jadi panas itu akan mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Sedangkan pada kasus yang di atas itu suhunya sama sehingga tidak terjadi aliran kalor. Gampang ya? Gampang itu. Lanjut tentang kecepatan. Ini ada gambar seperti ini, sepeda motor X dan Y berada pada keadaan awal diam. Jika keduanya bertemu di titik P, nah, ini titik P lebih dekat ke motor Y ya, uh. maka pernyataan yang paling tepat yang mana? Uh. Yang A, yakin? Uh. A -A. Jadi motor X akan bergerak lebih cepat daripada motor. Y. Nah, gitu anak-anak gampang ya? Nah, eh, gampang. Anak -anak. Karena tadi P-nya itu kalau lebih dekat ke Y. Nah, jadi ini cuma perkara ini ya, perkara logika saja. Oke, lanjut ya. Lanjut. Lanjut sebentar. Lanjut berikutnya adalah uh, biologi. Wah, ini sudah sampai biologi lagi anak-anak. Feromon adalah suatu senyawa yang dikeluarkan oleh hewan yang hanya diketahui oleh hewan yang sejenis saja. Perilaku berikut yang berkaitan dengan feromon adalah komunikasi. Komunikasi, kok bisa? Komunikasi. Tapi bisa. bisa diketahui yang sejenis iya, karena jenis... heeh... karena itu memang fungsi utama dari forum-feromon, yaitu dia menyampaikan sebuah pesan untuk hewan-hewan yang sejenis. Oke. ya jadi bau bisa mengantarkan pesan, bisa pada anak-anak, bau bisa mengantarkan pesan. Bisa, ya. Beberapa feromon itu ada yang menarik lawan jenis yang sifatnya adalah untuk eh, agar tertarik ya, agar terjadi eh, reproduksi, ya. Untuk mencari pasangan, Feromon itu berguna. Juga terkadang feromon tertentu berguna untuk mengusir hewan tertentu atau hewan saingannya, nah, seperti itu anak-anak ya. Ya orang video Pak. Ah, kalau kan untuk hewan yang yang lain. Ini beda kalau feromon. Feromon itu mirip dengan ini anak-anak. Kamu tahu bedanya? Kadang-kadang anak bayi bisa membedakan ibu hanya dengan baunya. Iya ndak? Iya. Nah, itu ya. feromon yang bekerja. Contoh feromon bekerja pada suatu Kondisi keadaan sosial kita, jadi kita juga sama, misalkan ya, kalau kita dekat dengan ibu kita, terasa nyaman ya, padahal ibu kita belum mandi, misalkan ya. Nah, itu uh, salah satu pengaruh, virumon. Nah, Ada pertanyaan? Tidak, tidak ada lanjutan, anak. -anak. Uh, tapi ini, kalau diselesaikan, kemungkinan... Akan agak lama ya, jadi akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Oh, ya, sepakat ya! Uh, uh, Oke, okay, anak-anak, uh, setelah ini silakan ditunggu selama e berapa menit ya? Dua menit ya? Dua menit, dua menit. Uh, saya tunggu dua menit, nanti ada link di kuisis ya. E hmm. Oke, okay, kita akhiri. Terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.